cepat Nibati Pimlet mengambil langkah lain menuju ketenaran dengan kemenangan mutlak atas Jared Gordon di acara pendukung utama UFC 282 dari T-Mobile Arena di Las Vegas. Potensi Pimlet untuk menjadi bintang terbukti. Ia tidak hanya memiliki gaya menarik yang ingin dilihat para penggemar di dalam circle, tetapi ia juga memiliki kepribadian untuk menjual dirinya dan mereknya. Itulah mengapa tidak mengherankan jika dia sudah menjadi co-hardening bayar pertayang 4 pertarungan dalam perjalanannya dengan UFC. Pemain berusia 27 tahun itu memotong giginya di Chaga Warriors, sirkuit Eropa yang sama yang dilalui Conor McGregor. Jadi akan selalu ada perbandingan antara Notorious dan penduduk asli Liverpool. Untuk saat ini, Pimlet belum mencapai ketinggian seperti itu. Ia harus membuktikan banyak hal di dalam circle sebelum menarik perbandingan semacam itu dari perspektif keterampilan. Presiden UFC Dana White tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata superlatif ketika berbicara tentang potensinya. Dia memiliki faktor itu yang selalu saya bicarakan, dan Anda tahu, dan jelas, dia tak terkalahkan di sini di UFC. Jika dia bisa terus memenangkan pertarungan penting ini, anak ini akan menjadi superstar besar, kata White. Olahraga TMZ. Kunci pernyataan itu adalah menang. Itu adalah sesuatu yang Pimlet tidak punya masalah lakukan sejauh ini. Sebelum meraih kemenangan ini di panggung besar, ia meraih 3 penyelesaian pada putaran pertama atau kedua. Dengan bintangnya yang sedang naik daun, dia harus melakukannya melawan nama yang lebih besar dari Gordon untuk melanjutkan pendakiannya.